Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang Allah muliakan, di Masjid Taqwa Lumbaya Banda Aceh yang Allah muliakan. Mari sama-sama kita meniatkan untuk itikaf di masjid. Sama-sama juga kita meniatkan untuk menunggu sholat syuruk. Dan sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan ini kami ingin untuk kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah kejadian pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kisah ini bertabur dengan hikmah dan pelajaran kehidupan. Kisah ini saya ambil daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Abu Hurairah menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah keluar pada saat dan waktu yang enggak ada seorang pun keluar saat itu. Wala yalqahu fiha ahad, dan waktu tersebut tidak satu orang pun Nabi jumpai. Kapan itu waktu yang kalau masa itu jarang orang keluar. Kalau di Aceh ya tengah malam mungkin ya. Tengah malam lewat, tapi kalau di sana bukan tengah malam, tapi setelah zuhur, antara zuhur dan asar, itu di Mekah dulu itu tidak ada yang keluar, lengang, dan Nabi keluar di masa saat itu, pada saat itu, ya pada hari itu, fa'atahu Abu Bakr, maka Nabi yang keluar sendirian tidak jumpa sama satu orang pun, didatangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar datang menjumpai Nabi. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apa yang membuat engkau keluar datang kepadaku wahai Abu Bakar? Nabi saja bertanya, pakon enggak tanya. Sebenarnya ya orang menjumpai Nabi yang enggak perlu ditanya, tapi karena kondisi dan masa saat memang itu enggak lazimnya enggak ada yang keluar. Terik panas matahari. Lalu Nabi tanya, kenapa yang membuat engkau keluar wahai Abu Bakar? Ya. Qal kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhi wa taslim alaihi. Alasan Abu Bakar keluar menjumpai Nabi adalah, aku keluar ya Rasulullah untuk melihat kepada wajahmu dan memberikan salam untukmu. Alasan Abu Bakar. Beliau
saking rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sanggup jauh daripada Nabi walaupun pada saat waktu yang sedang terik matahari orang saya enggak keluar. Tapi beliau rindu beliau kepada Rasulullah, enggak sanggup beliau tahan, beliau keluar. Ibaratkan memang bukan kebetulan keluar, tapi memang beliau intip Nabi. Di mana, kapan Nabi keluar rumah? Ya, kalau di rumah kan masanya Nabi bersama dengan orang rumah, bersama dengan istri beliau. Tapi ketika Nabi keluar, nah itulah kesempatan. Tidak beliau sia-siakan, selalu mendampingi Nabi. Jadi rindu Abu Bakar kepada Nabi dan ingin beliau melihat wajah dan memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi sampaikan pada kita bahwa kalau seandainya ditimbang, dia boleh ditimbang iman Abu Bakar dengan iman semua umat ini, kata Nabi, maka iman Abu Bakar itu akan lebih daripada iman kita semua. Jadi kita tidak bisa mengukur bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tersesatlah mereka yang melaknat, mengutuk pada Abu Bakar. Nauzubillahi min dzalik, ya. Orang Syiah itu, ya. Ya, kalau betul-betul mereka sudah terpapar Syiah, ya. Kalaupun mereka bilang bahwa oh, Syiah kami dengan orang sunnah sama saja, tidak ada bedanya, ya. Suruh sama dia untuk memuji Abu Bakar. Kalau enggak sanggup dia puji, sudah ketahuan berarti itu Syiah itu, ya. Nauzubillah. Kemudian falam yalbas an jaa Umar faqal. Tidak lama kemudian datang Umar. Tidak lama kemudian datang Umar. Nabi pun bertanya, "Ma jaa bika ya Umar?" Nabi bertanya, "Apa yang membuat engkau datang kemari wahai Umar?" Nabi pun tanya, karena masa-masa ya tidak biasa orang keluar. "Ma jaa bika ya Umar? Apa yang membuat engkau datang wahai Umar?" Qal, Umar bilang apa? "Al-jumu'ah ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Ya, alasannya lain. Ini memang kebetulan. Kalau boleh kita katakan kebetulan, enggak ada yang kebetulan, memang semuanya qadaran. Jadi jumpa sama Nabi ini bukan mengintip Nabi pergi, tapi beliau masalah pribadi. Apa? Lapar beliau. Lapar di tengah siang, tidak ada apa yang bisa dimakan di rumah. Ya. Menyuruh ya minta mie goreng ke bongko, ya. Ya, kalau tidak ada yang bisa dimakan di rumah, kalau orang Aceh mungkin hana sudah bumbui rumah, ya. Jadi cubit, ya. Tapi masa itu memang Umar mungkin tidak ada apa-apa yang bisa beliau makan di rumah, lapar, beliau pun keluar, ya. Keluar dan dengan takdir Allah jumpa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayaknya cubit gara-gara dia, ya. Dari rumah, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'd dzalika. Lalu Nabi juga bilang apa kepada Umar dan Abu Bakar? Aku juga merasakan hal yang sama. Ya. Rasulullah ternyata keluar juga dalam keadaan karena lapar, kelaparan. Ya. Keluar rumah di masa yang tidak biasa. Kelaparan juga beliau, ada lapar. Ya. Nah, jadi alasan Nabi dengan Umar sama. Karena dia, Nabi ternyata keluar alasannya itu. Kita lihat bahwa ada masa-masa memang dalam hidup kita hana sapuna di rumah, ya, enggak ada apa-apa yang bisa dimakan di rumah. Jadi jangan bersedih, jangan merasa kita sedang berada di musibah raya dalam hidup, karena kita mungkin tidak biasa dengan kondisi itu, ya. Ada orang-orang yang mungkin pada masa kita selalu ada yang kita mau di rumah, tapi datang suatu ketika yang kita mau sampai sabuh regambreh pihana, merasa sansang dunianyo kancu, sansang dunianyo hana hargali, seakan-akan kita seperti apa. Ingat, kalau sudah seperti itu, kita sudah hampir sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyolong kata mangan Nabi galinyo, pakon hana tak pernah di rumah. Nabi pernah ada dalam hidup beliau, bukan ada saja, ya, sering di dalam hidup beliau di rumah itu tidak ada yang bisa dimakan, ya, tidak ada yang bisa dimakan sampai Nabi keluar, berarti anda tak pernah di rumah. Jangan bersedih, ya. Rasulullah juga pernah seperti itu, ada mengalami seperti itu.
Bukan cuma beliau, sahabat-sahabat besar juga ada seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, jangan bersedih, ya. Nah, dari sini kita lihat para ulama tauhid juga menyebutkan bahwa di antara sifat-sifat yang boleh berlaku pada seorang rasul, seorang nabi itu adalah al-awarid al-bashariyah, ya. Berapa sifat-sifat bashar yang sifat ini tidak bertentangan dengan maksud dakwah, ya. Itu boleh berlaku pada seorang nabi. Ya, seorang nabi merasakan lapar, makan makanan, kemudian pergi ke pasar, itu adalah itu awarid basyariah, kebutuhan basyariah yang dia ini adalah sah saja, boleh berlaku pada nabi. Ya. Maka ada yang wajib. Wajib artinya apa? Ada yang hak sifat-sifat yang harus ada pada nabi seperti siddiq, amanah, fatanah, tabligh, ya. Begitu juga dengan ismah. Nah, itu lima sifat yang memang mesti ada pada seorang nabi. Begitu juga lawan sifat itu adalah mustahil pada seorang nabi. Dan yang boleh pada seorang nabi itu adalah sifat awarid al-bashariyah yang la tu'arid bi muhimmati risalah, yang dia itu tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan apa namanya, dengan maksud dan fungsi beliau dalam sebagai pembawa risalah. Tapi kalau dianggap terjadi sesuatu pada seorang nabi yang di luar daripada maksud daripada risalah beliau, maka ini tidak mungkin. Ya, seperti orang menceritakan Nabi Ayub sampai sakit beliau. Betul Nabi Ayub sakit. Tapi ada yang menceritakan misalkan bahwa sampai orang-orang menjauhi beliau karena penyakit beliau yang menjijikkan. Itu tidak mungkin. Sakit beliau iya, tapi sampai menjijikkan orang sampai lari dari beliau, itu tidak sesuai dengan muhimmah risalah beliau. Sesakit-sakitnya beliau mesti dekat dengan orang, karena fungsi risalah, fungsi diutus beliau adalah untuk umatnya dekat dengan orang. Tapi tidak sampai seperti itu. Itu tidak mungkin kata para ulama. Itu sudah sampai sifat terjadi sakit dengan seorang nabi itu sah saja, luka seorang nabi itu sah saja, tapi tidak boleh bertentangan dengan risalah beliau. Makanya Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi bahwa qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya. Katakanlah bahwa aku ini basyarun mislukum. Itu adalah manusia seperti kalian. Sifat basyariah. Bedanya apa? Yuha ilayya. Tapi aku diwahyukan kepadaku, kata Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran disuruh sampaikan bahwa Nabi itu diwahyukan kepada beliau. Jadi ada sifat basyariah yang sama, ya, yang sah saja berlaku pada seorang nabi. Dan di dalam Al-Quran, Allah pilah antara makna sifat basyariah dengan sifat insaniah. Jadi kalau kita kaji, itu antara bashar dengan insan, itu beda dalam Al-Quran. Kalau Allah menyebutkan kata-kata bashar, itu adalah sisi yang lebih kepada sisi materi. Ya, jasad, tubuh, kebutuhan kehidupan di dunia, lapar, haus, dahaga, ya, perlu kepada menikah, ya, punya seorang anak, apa punya anak, punya istri, ya. Itu adalah semua sifat basyariah. Allah sebutkan dengan bashar, ya. Tapi kalau Allah sebutkan manusia dari sisi hubungannya dengan Tuhan, sisi ruhaninya, maka Allah akan sebutkan dengan insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali. Ya. Begitu juga Allah sampaikan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya daripada Tuhanmu? Jadi, insan di sini itu kalau hubungannya dengan sisi ketuhanan. Ya, itu insan Allah sebutkan, sisi jiwa manusia. Tapi kalau sisi basyariah di situ, itu adalah bashar. Allah sebutkan bashar begitu. Baik. Jadi lapar. Fantalaqu ila manzil Abi Haitham bin Taihan al-Ansari wa kana rajulan katsiran nakhli wal sya' wa lam yakun lahu khadamun
Jadi kemudian berangkatlah Nabi bersama dengan dua orang sahabatnya ini kepada ke rumah Abi Haitham bin Taihan. Ya, ke rumah Abu Haitham bin Taihan ini salah seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini bernama Abu Haitham, terkenal beliau ini punya kebun kurma yang luas dan juga punya peternakan kambing. Ya, jadi apa namanya ini beliau memiliki harta yang harta pada masa itu investasi terbaik adalah kebun kurma dan punya peternakan kambing. Dan beliau walaysa lahu khadamun, beliau tidak punya pembantu. Jadi beliau orang kaya tapi enggak punya pembantu. Jadi kaya hanya misal pembantu yang bantu-bantunya hanya. Semua diusahakan sendiri oleh beliau. Ya. Jadi terkenal beliau dengan kebun kurma dan juga punya kambing, ya, ternakan kambing. Walam yakun lahu khadamun falam yajidu. Ketika Nabi dengan Abu Bakar dan Umar sampai ke rumah beliau, ternyata tidak mendapati Abu Haitham di rumahnya. Yang ada cuma istrinya. Ya? Tidak ada Abu Bakar, tidak ada suaminya, yang ada hanya istrinya. Falam yajidu faqalu limraati, maka faqalu limraati, ditanyakan kepada istri beliau, aina sahibuk, di mana suamimu? Ya, faqalat intalaqa yasta'dhibu lana alma. Ya, jadi ditanyakan kepada istri beliau, kemana suamimu? Beliau pergi untuk mengambil air, menjernihkan air, mengambil air. Jadi enggak ada suami, yang ada hanya istri. Boleh enggak ngomong sama istri orang? Itu enggak ada suaminya di rumah. Ya, boleh tanya? Enggak boleh ya. Jadi ini tadi kita dengarkan gimana? Ditanyakan, di mana suamimu? Ya. Nabi tiga orang lagi ya berbicara dengan istri daripada Abu Haitham, iya, tidak ada fitnah di situ. Selama aman daripada fitnah, bertanya hal yang wajar untuk bertanya kemana, karena memang perlu kepada suaminya. Oh tidak, beliau sudah pergi, tidak ada di rumah, beliau pergi menjernihkan air, pergi mengambil air, boleh juga ya. Karena pada masa itu kan tidak ada sumur di rumah. Yang ada sumur bersama, yang di sana nanti ngambil air bersama-sama. Ya, penduduk Madinah seperti itu, ya, mengambil air di sumur. Seperti Utsman bin Affan, beliau pernah membeli sumur dari orang Yahudi demi untuk sumber air orang-orang Muslim di Madinah dan diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Jadi beliau pergi mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga. Saya juga teringat di Aceh ini, di kampung kita, ada kampung-kampung yang punya sumur umum. Memang tidak ada sumur di setiap rumah. Jadi orang pergi ambil air, orang kampung pergi ambil air di sumur itu. Pakai apa? Bahasa Aceh zaman pakai pacuk. Pacuk ya, pakai pacuk, triang panjang, ya, sekitar 2 meter, dilubangin tengahnya, kemudian taruh air. Itu adalah yang ditaruh air ke dalam itu, bawa naik ke rumah atau bahkan di kampung saya itu saya ingat seperti itu sebelum mesin Sanio masuk itu bagian kampung saya ada bagian atas bagian bawah yang ateh gle yang orang mecoi yang gendrong bahkan dengan pacu awai. Tapi dalam adat orang Aceh saya melihat yang bawa air untuk kebutuhan rumah ngambil air itu siapa? Hah? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, kalau bapak-bapak merasa aib kalau bawa air itu, ngambil air itu urusan ibu-ibu itu. Ya. Nyan palo orang Aceh yang gangguan kurinang gejo. Ya, yang gangguan kurinang gejo. Ya. Sahabat ini ya, ngambil air untuk putar rumah tangga, siapa yang ngambil? Laki-laki. Ya. Jadi ron lebih punya payah-payah iya tiga ga putuh sanio, nepe iya betul. Ya betul sanio betul hana udep iya ya. Benio puyu baurina. Bayangkan orang Aceh dulu udah bawa naik air ke sana sampai ke rumah naik lagi ke rumah manyang long. Kiban he tapi iya. Tabodrong dua bodrong ya. Ngejak krum lo punya urina kemnan. Udah kan enggak wewe aki deh, Pak.
Hai dah begah lah begah ya. Malay ada yang nyawa dah begah ada. Ya ni hanasik mandum ada orang Acehnya betul ya. Kadang-kadang na yang talah juga ya. Ya. Kemudian falam yalbasu an jaa Abu Al-Haitham biqirbatin yaz'abuha fa wada'aha thumma jaa yaltazimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummihi. Ya. Tidak lama kemudian ternyata pulang Abu Haitham ya dengan membawa timba air ya membawa timba air dan beliau meletakkan air itu lalu langsung merangkul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersanjung karena tiba-tiba mendapati Nabi bersama dengan dua orang sahabat itu ya tersanjung Abu Haitham datang Nabi di waktu yang tidak biasa ya. Terima kasih.